Nama saya Sofia Tun Adelia. Umur saya 27 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Sekarang saya mempunyai dua orang putri. Usianya anak pertama saya berusia 8 tahun, anak kedua saya berusia 3 tahun. Setelah adanya Project Hope, dampak positifnya, keuntungannya. Ya, keuntungannya adalah saya lebih tahu, lebih diberitahu soal kesehatan. Kesehatannya, alhamdulillah, karena ada obat. Kalau misalnya di rumah kan, ya waktu dulu nggak ada obat, cuma pakai ramuan. Kalau ini kan, obat ada, terus suntikan juga ada. Terus bayi juga langsung disuntik hepatitis kan, iya. Nah, sekarang ya anak kedua juga ya lebih sehat, terus penimbangan berat badan juga alhamdulillah jarang turun gitu, 3 garis hijau aja. Iya, sangat membantu, apalagi ada kelas ibu. Kelas ibu itu memberitahukan kita yang nggak tahu gitu tentang bahaya kehamilan, tentang bagaimana asupan gizi yang baik, terus bagaimana memelihara kesehatan anak, tentang imunisasi juga. Sangat membantu sekali.